Peristiwa kebakaran ruang tata usaha dan ruang kepala SMP Negeri 4 Bangkalan, Kampung Satuan Kelurahan Pejagan, membakar dokumen-dokumen penting keuangan di ruang kepala sekolah Kamis 2 Februari 2023 menjelang petang. Kepastian dokumen penting itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, ketika ditemui di lokasi kejadian. Bambang turut tergerak memantau proses pemadaman oleh satu unit armada damkar Satpol PP Bangkalan. Informasi yang diimpun dari masyarakat sekitar lokasi kejadian, sebelum kepulan asap terlihat membumbung tinggi, terdengar suara ledakan dari dalam sekolah sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Suara ledakan itu ternyata berasal dari ruang kepala SMP Negeri 4 dan ruang tata usaha yang lokasinya bersebelahan. Bambang menjelaskan, peristiwa kebakaran tersebut telah melahap dua ruang, yakni ruang tata usaha dan kepala SMP Negeri 4 Bangkalan. Beruntungnya, sebagian dokumen negara seperti buku induk rapor siswa maupun berkas fotokopi dokumen ijazah masih banyak terselamatkan di ruang tata usaha berkat kesibukan personil damkar. Baik, Pak. Kacau, Pak.